gosip kagak aman ya. Pocong iya. Di rumah siapa aja ya. Duit orang pada hilang, termasuk duit aneh. Ini lame-lame warung aneh bisa bangkrut kalau begini duit aneh hilang terus nih. Iya Pak RT, sumbangan untuk Yayasan Nurul Jana juga hilang. Tuh. Hilang ya? Aku juga hilang Pak RT. Bukan. Jemuran. Kacau banget. Emang pocong dia yang jemuran? Uang saya yang di rumah juga hilang Pak RT. Ini enggak bisa dibiarin. Kita harus ambil tindakan. Betul, Pak RT. Kalau enggak ada bukti, ini mesti diselidiki dulu. Ini semuanya bukti. Kenapa itu dua bentuk? Susah banget kita kasih tahu. Masalahnya ampun ya, RT. Ini mampu sih. Kalau udah begini, udah hilang berberat. Permisi, assalamualaikum. Nice, kau kasih tahu. Astagfirullahaladzim, enggak bisa masuk. Jangan benar-benar jadi RT. Siang banget ya, Mas. Jen, nih. Kok kita bisa tidur? Ya, kagak ini nih. Pasti ada yang gak aman. Udah, mendingan sekarang kita bangun dulu ya. Ya. Bentar, biar aku bantuin. Biar aku bantuin. Ya, sana. Oh, saya pelan-pelan ya. Pelan-pelan, ya. Mas, kita kok bisa ya? Tidur sampai kesiangan kayak gini. Kayak dikasih obat tidur gak sih? Jadi emang kayak kepala aku juga pusing banget. Astagfirullahaladzim, Cika. Ya Allah, Cika. Mas, ya Allah, Cika. Jika.
ternyata Cika itu diteror sama pocong. Pocong yang sama waktu Lala ngelihat, waktu Lala sama tante Mayang ngerias Mbak Jenny. Dan Cika juga bilang tante, Mas. Yang panggil tante dan yang dipanggil tante Cika itu adalah Dira. Hanya Dira yang dipanggil tante, Mas. Apa ada hal yang mencurigakan sebelum Bapak dan Ibu menemukan Cika terjatuh dari tangga? Gini Pak, mungkin bisa saya jelaskan. Saya nggak tahu kenapa saya dan Jenny semalam itu kita tiba-tiba tertidur, itu pules banget ya. Terus sampai kita bangun pun juga kita nggak sadar kenapa kita sampai bisa lelap banget gitu tidurnya semalam. Dan sampai ya ini kita lihat Cika udah meninggal. Tapi Mas, kamu ingat nggak waktu Dira ngasih kita jus? Setelah minum jus itu, kita benar-benar ngantuk, Mas. Gini, Mas, Mbak. Menurut saya ada sesuatu yang ditaruh dengan sengaja dalam minuman Mbak, sehingga Mbak dan Mas tertidur. Boleh saya cek gelasnya untuk saya cek ke laboratorium. Terdapat kandungan apa di dalamnya? Saya masih ada sisa bekas gelasnya dan itu masih ada sisa minumannya juga. Mungkin saya bisa tunjukin ke Bapak polisi sebenarnya. Bisa diperiksa. Ambil, Pak. Baik. Kami akan periksa isi kandungan zat yang ada di dalam jus ini. Setelah hasilnya keluar, nanti akan kami beritahukan kepada Bapak dan Ibu. Tolong ya, Pak. Kalau begitu, kami permisi. Ya, terima kasih. Sumpah ini, aku masih gak nyangka kalau emang benar-benar Dira yang ngelakuin ini semua. Aku gak percaya, sumpah. Kalau menurut saya, sebaiknya Mas Arif dan Mbak Jenny bersikap biasa dulu. Sampai semuanya terbukti. Karena, ya, untuk saat ini, cuma itu yang bisa kita lakukan. Ya, kita bakal usahin.